Soalan terakhir, wanita yang sedang hamil, adakah sah jika dia kahwin? Sebagai contoh, mengandung dulu baru kahwin. Soalan terakhir malam ni, orang puan dia mengandung anak daripada zina, lepas tu dia mengandung, boleh kahwin tak? Nah, bahasa hari baru ni ada keluar dalam satu surat khabar. Surat khabar ni dijawab oleh seorang ustazah. Ustazah ni buat satu artikel, orang yang kahwin dengan perempuan yang mengandung ini dikira berzina sepanjang hayat. Nampak? Kerana dia kata haram dan tidak sah kahwin dengan perempuan yang mengandung anak zina. Kecoh masyarakat. Jawabnya, kalau bodoh jangan jawab soalan. Faham? Ha. Neh, biar cerdik dulu. Walaupun mempopular, keluar dalam TV, faham? Ha? Tapi bila tak betul, menyusahkan orang. Nah, pasal siap buat artikel kutuk-kutuk pula, bermakna bukan dia tersalah cakap. Memang pegangan dia, dengar molek. Dalam bab perempuan yang mengandung anak zina kahwin dengan kita, contoh. Bukan dengan kita lah, dengan mu. Ha, dek? Contoh. Neh, buat contoh. Ha. Bila contoh lagu tu, maka ada dua pegangan ulama. Mazhab Maliki, mazhab Hambali mengatakan haram dan tidak sah. Faham baik ni? Neh? Ha, ni fiqh muqarrah. Mubakalah kitab fiqh Islami ke, Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba'ah ke, nampak? Ha, Rahmatul Ummah ke, kitab-kitab sah ke, pak mazhab ni lah, lain tak ada. Pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, tidak sah kahwin dengan perempuan yang mengandung anak zina. Faham? Pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi sah. Ha, boleh beza lagi. Jadi kalau nak mengajar, mengajar hak sah. Bukan kita kata molek dia berzina, dah. Tapi hukumnya sah. Sah di sisi mazhab Hambali, di sisi mazhab Syafi'i dan Hanafi. Neh? Syafi'i, Hanafi, sah. Maliki, Hambali, tidak sah. Benda ni tidak ijma'. Bila tidak ijma', royaklah tidak ijma'. Ni gigaba orang yang menikah berzina sepanjang hayat. Nah, dah mana pandangan mazhab Syafi'i yang majoriti ni masyarakat Malaysia? Mu keluar artikel di Malaysia. Mu nak tunjuk pandangmu ke nak tunjuk bodohmu? Nah, ini masalah. Cuma dalam mazhab Hanafi kata bila nikah tak boleh jima', melainkan setelah beranak. Dalam mazhab Syafi'i kata makruh jima', tidak haram. Nah, sunat jima' lepas beranak. Nampak beza? Nah, khabar benda khilafiah gitu. Nah, ha, jangan buat artikel gitu. Orang yang nikah perempuan yang sedang berzina, nikah dalam edah orang, menunjukkan lagi bahlul. Edah orang kepala otak apa? Dia ni bila berzina, nah, mengandung ada edah tak? Tak ada edah. Ada edah ni dia kena sah nikah. Bila sah nikah, cerai, baru ada edah. Edah ni hatta yadna hamlahunna, sehingga perempuan yang mengandung beranak. Dalam zina ada edah tak? Ada tak faham? Nak, nah, kelas masuk TV nak buat cerdik takkan boleh. Nampak? Biar cerdik dulu. Jadi masalah. Hak dulu ada seorang tu hebat lagi tu, pakak senatu. Dia kata keluar mazi kena mandi junub. Ni mengaji mana keluar mazi? Keluar mani bodoh. Bukan keluar mazi. Faham? Kawan tu mandi, keluar mazi sikit dah, kawan tu tak boleh tengok benda. Tengok itik keluar mazi, tengok tu keluar mazi. Jadi mandi semua. Jadi masalah, jadi patah masalah. Batulah jangan kita bersama dengan golongan-golongan yang menentang perjuangan Islam, jadi tak berkat. Ngajar pun jadi mengaruk. Nah, ha? Batu kita kena ingat, neh, satu saja, kita bersama dengan Rasulullah. Rasulullah tinggal para ulama untuk pimpin kita. Neh, kerana tak ada orang akan tolong kita melainkan Rasulullah SAW. Nah, kita rebah, mak kita dah akad di hari kiamat. Bini kita kena pijak di orang padang mahsyar, kita tak akan tolong. Ayah kita kena sepak di orang di padang mahsyar, kita tak tolong. Yauma yafir mar'u min akhi. Pada hari kiamat, saudara lari daripada saudaranya sendiri. Al-ayah. Yang akan tolong kita seorang, dia sebut ummati ummati salimha, Nabi Muhammad SAW. Pastikan hidup kita yang baki ini tolong Rasulullah, tolong agama Allah, tolong ulama-ulama. Nah, golongan-golongan yang sesat, golongan zalim, kita jangan bersama mereka. Tapi jangan tinggal, terus beri teguran.
nasihat. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati pemerintah dan rakyat yang masih dalam kejahilan supaya kenang apakah tujuan Tuhan cipta mereka, iaitu menjadi hamba-hamba Allah yang berjasa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min hadhihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiy wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.